ya. Sekali lagi kami persilahkan rekan-rekan media yang tamu undangan. Bisa coba. Kita coba barangnya. Oke. Oke. Oh, jadi dia layarnya ada di depan sama di belakang juga. Ini kalau buat ngevlog enak ya. Tapi dia cakupannya luas nggak sih? Berapa derajat ya? Ini 155 deh. Oh, 155. Oh, iya. 155. Cukup lebar sih itu. Iya, lebar. Lebih lebar lah daripada kamera ultrawide HP. Justru gitu dia yang atas ini tuh dia udah waterproof. Oh. Kalau yang bawahnya ini dia juga dia belum waterproof, tambahan aksesoris aja sih. Oh. Oh, jadi kalau emang kalau mau pakai wet nyelam air gitu mending atasnya aja ya. Kan bisa di lepas. Heeh. Oke. Bisa nyambung bikin video lagi motoran atau lagi jalan-jalan itu bisa dicopot aja. Oke. Tapi kalau untuk aksesoris mountingnya gitu ada juga? Ada. Dia dapat juga Kak kalau misalnya. Oh. Udah 4K. Oh iya. Udah stabilizer. Jadi lebih stabil. Kalau misalnya lagi bikin videonya jalan atau miring gitu juga dia hasilnya tetap stabil. Oh. Dia juga udah ada mikrofonnya sama speakernya. Oh, bisa preview sekalian ya? Dia pakai micro SD. Di micro SD. Oh, iya. Type C sih. Oh, type. Pakai Type C sih. Oh iya iya. Coba saya tolong lepasin gak? Kalau dilepasin gimana? Kalau dilepas dia otomatis mati? Iya. Tapi dia juga bisa sendiri. Kalau dia tuh gak bisa, harus dipasang sih kan? Oh iya. Jadi dia tuh untuk baterainya yang ini itu dia 60 menit. Mm-hmm. Ini 90 menit. Jadi kalau digabung nanti bisa sampai. Terima kasih banyak.